Kenapa lo? Papa, kalau zaman dulu pas papa ke kampus gitu, ada anak-anak sekolah udah pada gayanya gini nggak sih? Kalau megang tas itu, kan pada gitu. Emang gitu? Oh, nggak kuliah ya dulu? Tuh kan, udah curiga nih kalau kalian berdua tuh pacaran, ya kan? Yeah, ketahuan banget. Kalau mau sih pacar sama dia, dia deket-deket. Dia kan matre. Dia deket-deket. Matre. Pak, sini deh. Coba bantuin aja lu pakein. Papa mau pakai putih, hitam apa yang lu pakai? Yang hitam deh. Ya deh. Itu di sini. Apaan sih itu? Jaket yang kayak ada. Oh, ini bahannya? Yang ini premium. Oh, ini bukan jaket, sweater ini kali. Iya kayaknya ya. Hah? Iya kayaknya. Iya, maksudnya jaket bareng sama Mas Budi ini bahannya. Di sini. Sweater apa dia? Iya, dua kali. Nah, ini yang ini beda. Enggak mau. Yang ini. Hadir. Coba pakai dulu tuh. Coba dulu. Oke. Yes. Ini posisinya gini, Papa kita ambil ya. Give me A. Give me O. Give me O. Give me O. Yeah. Ku punya kucing gemuk. Kerjanya makan terus. Ngerasa enggak? Enggak. Ya udah, santai aja, relax. Ini ya guys ya, kita main games tentang kita. Mama maaf tangan kiri, ambil satu. Ini papa, satu. Nah, ini yang buat orang tua nih. Adakah hal yang tidak kamu sukai tapi tetap kamu lakukan demi anakmu? Ada gak? Ada gak? Banyak. Adakah kenakalan remaja yang pernah kamu lakukan, pelajaran apa yang kamu dapat dari pengalaman tersebut? Apa? Suka bolos. Berarti anaknya kamu ngikut-ngikut juga, suka bolos. Yang namanya Islam sama Dila, suka bolos sekolah. Dila kagak. Tadi yang buat papa mama, sekarang buat anak-anaknya ceritanya. Ambil satu. Tirukan hal yang sering dikatakan atau dilakukan orang tuamu. Wah, gua kepret, udah. Aku punya, aku sedih. Apa? Adakah hal yang ingin kamu sampaikan kepada orang tuamu tapi tidak pernah ada kesempatan? Apa? Gak tau. Kalian dantam banget bocah. Coba dulu. Apa? Mau nangis. Kagak dantam. Pak, ini udah pakai baju bobo. Ya saat tidur Pak, udah malam. Ya, bobo dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Pak ya, dan bobo. Kalau butuh apa-apa saya di atas ya Pak ya. Nggak ngumpul kan Pak? Kalau mau ee bilang ya. Jadi ini aku sama my daddy. Bener nggak? My daddy. Udah guys, udah cukup, udah banyak. Beneran deh, ya udah jam 11 juga. Pas yang ngendorse lagi, udah istirahat dulu, oke? Okay? Ocong! Ocong! Ada yang kangen sama diriku, namanya Ocong. Ocong, Ocong, ada yang kangen. Bismillah, laris dah hari ini dah. Apa? Ya gue disuruh incinya baru buka karang, lu dari pagi ya? Gue masuk barang nih hari ini. Ntar ya ngobrol ya, abis gue nurunin barang. Boleh bunda,
tanya dulu bunda, cari apa? Kemeja, baju, jaket, semua ada bunda. Ya bunda. Cowok, ini kemeja cowok bunda, cuma aku pakai di patung cewek, jadi kayak unisex gitu. Cowok bunda, cowok. Iya. Ini kakaknya, dicoba dulu. Ukuran kakaknya apa? Ini XL warna hitamnya. Mau yang ini, coba dulu ya, dicoba dulu ya. Bentar bunda, bentar. Nih. Eh ponyong, maaf bunda. Nih ya, bunda coba dulu nih yang ini kakaknya nih. Nih, ini L, kalau yang itu XL. Jaket ada juga bunda. Iya. Akeng. ST. Masukin yang kemarin. Bayar gua. Cari apa, Dek? Yang ini. Bawa duitnya enggak? Coba lihat. Kurang segitu mah. Ntar sama mamanya ya. Ya. Ya Allah, Fadil. Apa ini? Apaan? Ngapain? Sana. Turun enggak? Eh lu nonton Ikatan Cinta kagak semalam? Ih gua gemes banget sama si Mas Al. Iya. Halo. Ya Ci. Barang tinggal 35, Ci. Yang celana boxer ada, tapi yang jumbo habis. Oh ya udah. Ya udah, iya Ci. Cici datang jam berapa? Oke, Ci. Bunda, boleh Bunda cari apa? Tanya aja dulu ada motif, ada ukuran, Bunda. Celana ini. 25.000, Bunda. Enggak bisa, Bunda, udah murah. Kita ambil dulu cuma 5.000. Iya. Iya, Bunda. Cari apa? Kenapa kamu? Kakak cari apa? Kemeja knit. Ini kemeja. Ini kemeja bahannya knit kan? Iya ini. Oke. Warna hitamnya. Ada di gudang, aku ambilin bentar ya. Tunggu bentar ya. Leo. Gua titip toko Cici. Gua mau ambil barang di gudang. Iya, bentar ya, Kak. Astagfirullah. Ci, ini keseksian, Ci. Diganti yang itu aja. Iya. Oh, fix gue diomelin Enci nih gua tiduran nih. Toko gue siapa yang jaga nih? Ketiduran, guys. Ih, diem dulu, nanti Enci marah. Bisa bunda cari apa bunda? Boleh tanya dulu, lihat dulu bunda. Anak kecil, nih jual nih dia nih. Boleh kakak, mampir dulu kakak. Boleh lihat dulu, tanya dulu. Pikir. Iya, memang kan keluaran terbaru kita. Pira. 200 seket. 200 seket larang nemen. Ora kok. Ini larang nemen ora. Singki ya, Pira. Pak, yang ini berapa, Pak? Mana? Yang ini 200. Nau, Pak. Tak kira patung. Astagfirullahaladzim. Kayak begini patung, Bu. Pira sih bener deh, Pira. Berapa, Pak? Pasnya, Pak. Ini... Sama bapaknya aja langsung. Ini udah habisnya kurang lagi Bu ya, 99.000 Bu. 99.000? Udah paling murah Bu. Ibu boleh cek. 99.000 sih Pira. Ya. Bahasa Jawa nggak ngerti saya. Deal. Biarin aja. Lama-lama yang rusak tau nggak sih? Patungnya nggak bisa. Kan jam tutupnya jam 10 Pak, kenapa saya udah digerebek? Kakak, boleh kakak, lihat dulu kakak. Kakak. Gak punya duit tuh pasti gak beli. Kimononya. Kan itu menarik pelanggan, jadi orang pada datang. Gak, gitu-gitu kan. Sumi mas ya. Sumi mas. Bunda jadinya? Iya. Oh ya udah. Martan kiri ya bunda. Iya. Kembalinya bun? Gak usah. Oh iya, makasih bunda. Iya kakak. Yang ini 95.000 kakak. Ukuran apa ini? Ini ukurannya, ini all size kakak. Ih, ya, coba deh, ya. Cocok ini sama kakak. Oh iya, bagus sekali. Sisa satu kakak. Oh iya udah. Ini buat saya.
Kenapa? Sisa satu kakak, bundanya udah mau, kakak yang ini aja. Ini buat saya. Aduh, yang ini aja. Yang itu udah bundanya duluan kakak. Maaf. Umi boleh Umi, hijab Paris Umi. Iya, banyak pilihan warnanya Umi. Tuh, murah Umi harganya. Iya, Umi yang kemarin itu kan, yang warna-warna, warna merah, biru, hijau, merah, biru. Buta warna nih Umi nih. Masalahnya kan Twitter aku ke-hack, ih tahun buat gue lagi cebok nih. Tadi aku kecebok dulu.